Hi guys, welcome back to my channel Kenny Dasrip. Guys, hari ini aku buat tutorial makeup simple seperti ini. Kalian mau? Yuk tengok tutorial aku sekarang. Let's go. Oke, untuk pertama-tama aku mau setting spray muka aku. Aku di sini menggunakan Wardah ya, seperti ini. Ini aku akan semprot ke muka aku. Biarkan dia mengering dulu. Kalau perlu kita gunakan kipas seperti ini ya, biar cepat. Oh ya, perlu kamu ketahui, aku sudah pakai skincare dan sudah pakai primer. Jadi di sini aku untuk primernya bebas ya, primernya merek apa aja. Dan di sini aku ingin menggunakan BB cream dari Pixi seperti ini. BB cream ya, aku akan pakai di seluruh muka aku dan aku akan letakkan di tangan aku ya. Lalu aku taruh di beberapa muka. Lalu aku mau blend dengan menggunakan beauty blender seperti ini. Total ya. Oke, aku taruh yang di sebelahnya. Dan jangan lupa di leher ya. Di leher juga kita pakai. Jadi agak berisik, mohon maaf. Oke, untuk foundation sudah selesai seperti ini. Aku sudah pakai sampai ke bawah leher ya. Sesudah foundation, aku mau menggunakan concealer. Aku di sini concealernya menggunakan dari Maybelline ya, seperti ini. Aku taruh di bawah mata. Dengan ini yang ada jerawat di sini di dagu aku. Ini lalu aku blend dengan beauty blend. Oke, untuk concealer sudah selesai. Sekarang aku mau contour hidung aku ya, mau biar mancung. Tapi sepertinya aku hanya di hidung aja. Oh ya, aku menggunakan ini dari Catrice ya, contour aku ya. Aku taruh di hidung. Lalu aku blend dengan beauty blend. Kontur sudah selesai di hidung, sekarang tinggal aku mau pakai blush on cream dari Pixi seperti ini. Ini yang pop terracotta, apa ini ya? Ini yang pop terracotta ya, seperti ini. Aku pakai beauty blender aja, total. Aku ambil dari atas. Ini hidung,
Pak, tidak lupa juga aku taruh di dagu. Oke, untuk blush on sudah selesai seperti ini. Sekarang aku mau baking untuk di bawah mata ya. Di sini untuk baking aku menggunakan dari makeover. Bedak makeover seperti ini. Bedak tabur ya. Lupa juga diratakannya semua, tidak apa. Maaf ya suara aku agak pelan karena ada guru bimbelan aku. Dan tidak lupa juga di mata ya. Oke, ini biarkan aja beratakan karena kita masih mau pakai eyeshadow. Oke, sekarang lanjut ke alis ya. Di sini aku alis menggunakan dari Fembo seperti ini ya. Ini aku hanya untuk bikin garisnya aja. Lalu aku isi dengan alis seperti ini ya, dari Wardah. Aku akan menggunakan kuas seperti ini, aku kuas dulu. Lalu aku isi dengan warna yang coklat ini. Selesaikan yang satunya lagi ya. Oke, selesai seperti ini. Oke, sekarang aku mau pakai eyeshadow-nya. Mungkin aku yang natural aja ya, seperti ini. Aku pakai eyeshadow dari Maybelline seperti ini ya. Oke, yang ini dulu ya. Aku taruh di ujung mata. Bawarkan dulu ke semua untuk jadi warna basicnya. Ini sebelahnya juga. Oke, seperti ini. Lalu aku mau pakai yang ini ya, sedikit aja di ujung mata seperti ini. Sama di sebelahnya juga. Lalu aku blend lagi dengan kuas yang tadi. Oke, seperti ini. Oke, untuk di bawah sini aku akan menggunakan yang warna ini ya. Seperti ini, dan aku mau taruh di bawah mata, mungkin warnanya aja yang ini ya.
aku bedak yang tadi kita baking ya. Oke, sekarang aku mau pakai eyeliner. Eyelinernya aku dari Nuvo, seperti ini ya. Aku taruh di ujung. Sepertinya aku harus pakai kaca yang diberikan. Oke, seperti ini. Aku selesaikan yang sebelahnya lagi ya. Oke, seperti ini. Sekarang aku mau pakai bulu mata ya, tapi bulu matanya yang bulunya tidak terlalu tebal seperti ini, bulunya halus. Tapi ini aku merek apa aku lupa ya, tempatnya udah hilang nggak tahu kemana. Sekarang aku mau pakai bulu mata ini dengan lem bulu matanya ya. Oke, sekarang aku pasang bulu matanya dulu ya. Ini sudah aku kasih lem dan aku tiup-tiup. Kalau mau pasang bulu mata, lemnya jangan terlalu basah ya. Alat bantu seperti ini. Oke, seperti ini ya guys. Aku pasang bulu mata. Bulu matanya aku memang ambil yang bulunya tidak terlalu lebat seperti ini. Nah, untuk di bawah mata ini, bawah bulu mata kan masih ada kelihatan bolong-bolong dengan eyelinernya ya, nggak dapet. Jadi sini aku pakai eyeliner ini dari Wardah, bentuknya pensil ya. Kita isi untuk di bawah bulu mata seperti ini. Lakukan di sebelahnya lagi. Seperti ini. Oke. Untuk bawah mata, bulu bawah mata aku menggunakan maskara dari Maybelline ya. Seperti ini, lakukan di sebelahnya. Oke, seperti ini. Dan aku mau kasih pensil eyeliner warna silver. Ini dari Makeover ya. Seperti ini. Oke, lanjut. Aku mau pakai blush on ya. Aku pakai blush on dari Wardah. Seperti ini. Dia udah sekalian dengan konturnya ya. Ini blush on dan ini konturnya. Lalu aku mau pakai blush. Aku selalu pakai di bawah dagu, di dagu ya. Aku suka pakai blush on agak banyak karena muka kita jadi kelihatan lebih fresh, dan aku selalu taruh di hidung. Oke, seperti ini. Lalu
kalau sudah pakai blush on, aku mau pakai shading ya. Aku pakai shading dari Makeover seperti ini. Aku mau pakai kuas. Aku mau shading hidung aku. Oke, seperti ini. Lanjut aku mau pakai bedak. Aku pakai bedak padat dari Wardah seperti ini ya. Sama, aku masih menggunakan brush. Jangan lupa untuk di lehernya. Oh ya, untuk apa ini, jidat atau kening ya, pasti kelihatan seperti putih begitu. Aku mau shading dengan tadi Makeover, kasih sedikit. Jadi tidak pucat ya, seperti ini. Oke, lanjut. Aku mau pakai highlighter. Highlighternya aku dari Makeover seperti ini ya. Bisa aku pakai kuas, tapi kuasnya entah kemana. Aku pakai jari aja. Aku taruh di hidung. Ada kuas ini, lalu aku mau taruh di tulang pipi. Aku taruh di atas bibir. Oke, aku lipstiknya mau aku ombre dari Emina ya, seperti ini. Ini yang dari Emina ya. Pertama-tama aku pakai yang warna ini dulu. Seperti ini. Lalu aku mau ombre dengan yang merah dari Emina. Atau mau pakai jari pun boleh ya. Ini. Bagus kan? Oke, make up-nya sudah selesai. Tinggal aku setting spray dengan Wardah lagi. Aku semprot ke wajah aku. Biarkan sampai kering ya. Biasanya aku kalau untuk mengering aku selalu pakai kipas. Jadi cepat kering. Oke, selesai. Seperti inilah looknya. Simple dan mudah bukan? Dan barangnya atau produk-produknya gampang didapatkan. Seperti inilah guys.
guys. Sampai di sini dulu video tutorial make up simple ala aku, Kenny Dasrit. Kalau suka videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe and comment di bawah ini kalau kalian ada permintaan apa. Sampai di sini dulu tutorial dari aku. Bye, see you next time and God bless you all. Bye bye, I love you. Bye. Bye bye.